Guna meningkatkan kesiapsiagaan dan pengetahuan masyarakat serta petugas terkait menghadapi potensi kebakaran, pemerintah Kota Jambi melalui Dinas Pemadam Kebakaran menggelar rakor dan sosialisasi pencegahan dan penanggulangan kebakaran di wilayah Kota Jambi tahun 2024. Kegiatan ini dibuka langsung Sekda Kota Jambi, Aritwan. Dalam rakor, Sekda Kota Jambi Aritwan menekankan pentingnya sinergi antar instansi dan lintas sektor dalam upaya penanggulangan kebakaran di Kota Jambi. Selain sesi edukasi, rakor ini juga membahas rencana simulasi kebakaran yang bertujuan untuk memberikan gambaran nyata tentang kondisi yang mungkin terjadi saat kebakaran dan bagaimana langkah-langkah penanggulangan diterapkan. Rapat koordinasi dan sosialisasi kebakaran dan penanggulangan Kota Jambi yang diikuti oleh sama dua instansi vertikal termasuk dari pusat, humas, bupati, pak kapolres, provinsi dan sekaligus memberikan uang kebakaran para jawa dan korban kebakaran dan kebakaran ini yang termasuk dan Sementara itu, Kadis Damkar dan Penyelamatan Kota Jambi, Mustari Afandi, mengatakan tujuan untuk meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap pencegahan, penanggulangan kebakaran, dan penyelamatan di Kota Jambi. Heru Syaputra, JEK TV, melaporkan.